Kalau kau gabung nonton di TV, siapkan HP-nya, siapkan Wifi-nya, siapkan YouTube-nya, siapkan segalanya. Kau akan penuh dengan bahagia. Oni TV. Yo brothers, hari ini aku mau ngajakin kalian ngedate bareng aku di Mall Royal. Tapi hari ini tuh konsepnya itu makan es krim. Orang yang diabetes kayak aku. Tapi demi konten deh, gak apa-apa. Lokasinya sesimpel ada di Food Court Royal. Pokoknya kalian kalau udah ketemu si Yue, bacanya gimana ya? Shui. Pokoknya gini, ini gambarnya ya, kalian bisa lihat. Dan ini menunya sangat-sangat rich di dompet dan di tangan kalian. Pokoknya itu enak banget, rekomendasi banget. Dan dia itu es krimnya penuh topping atas bawahnya. Terus habis itu juga kalian bisa pilih variannya banyak banget. Tapi aku pilih varian yang Thai tea. Dia juga punya topping yang ditempelin emas gitu. Tapi ini sebenarnya es krim yang di bawahnya dikasih biang es gitu loh. Kemudian jadi di depan aku udah ada Thai Gold Ice Cream yang menu best seller mereka sih ini, kayak apa sih namanya, kayak yang mereka tonjolin banget gitu loh kemudian. One bite. Aku penasaran banget rasa emas sih loh. Dari dulu ini pertama kali aku makan emas. Wow. Rasa emas tuh ya hambar kemudian, tapi teksturnya tuh kayak dia meresap sama iler. Agak-agak mirip kayak nori sih, tapi jauh. Nori itu lebih kokoh, 10 kali lipatnya. Ini tuh kayak langsung rapuh di mulut yang emasnya. Topingnya meriah sih. Dia kayak ada popcorn, ada karamel, terus ada cone juga. Jadi kayak nggak usah pakai cone, kita udah bisa nikmatin sensasi cone. Sebenarnya artinya di sini tuh udah ada apa? harusnya di sebelah sininya itu dia kayak ada air apa sih? Yang embun, aduh apa sih? Pokoknya di sebelah sini deh. Nah itu, cuman hari ini lagi habis, jadi nggak meriah-meriah banget. Habis ini kita akan menuju ke destinasi es krim selanjutnya. Di sini ada banyak exhibition buat orang-orang yang mau travel. Pokoknya kayak travel gitu buat naik haji. Tapi yang mau umroh haji boleh. Pokoknya kalau misalnya kalian udah ketemu kayak tulisan food court-nya, berarti kalian udah berada di tempat yang tepat. Kalau yang tadi di food court, sekarang di food corner, kalian tinggal turun aja. Nanti kalau udah ketemu Gulu Zuan, kalian ini berada di tempat yang tepat gitu. Pokoknya ini logonya ya. Terus kalian lihat environment-nya hijau-hijau gini. Nah, mereka punya menu TPS, topping pilih sepuasnya. Nah, aku pilih menu itu sehingga aku punya kesempatan buat ngambilin semua jenis topping mereka. Dan mereka tuh punya banyak jenis topping yang aku tuh gak bisa sebutin namanya, susah banget soalnya, sorry ya gabuters. Ini ada topping yang unik, dia kayak emas kali gitu, emas sungai. Patokannya pokoknya kalau kalian ketemu Danis itu ya, nah dia dekat banget sama Danis. Terus untuk ice creamnya sendiri dia dari cheese, aku pilih yang terasa cheese. Terus aku akan perlihatkan kalian surga topping yang ada di depan mata kalian ini. Aku bisa mengicipi semuanya tanpa terkecuali. Next ini adalah es krim kedua. Sebentar, ini macanya gantung. Macanya kayak ada bubur-bubur, teksturnya kayak bubur-bubur dikit. Marshmallow-nya. Tapi terus ini the best ya, es krim ter the best yang kalau tapi memang aku mau nobatin deh, kayak Cina itu negara dengan es krim terbaik. Kalau yang es krim sebelumnya itu kan rasa Thai tea ya, teh gitu. Kalau ini tuh rasa cheese, yang putih-putihnya, yang putih-putih es krimnya ini, itu rasa cheese. Tapi creamy gitu.
ice cream chillin' chillin' ice cream chillin'. Kalian tau gak sih, dua es krim yang tadi sama yang ini itu punya kesamaan, yaitu apa lagi? Soalnya toppingnya kelewat berlimpah kan, jadi cuma tumpah. Terus kalau bisa kalian jangan makan toppingnya terus, karena nanti bakal di bawah itu dia bakal yang kayak ya udah habis. Jadi kan jangan ngabisin kemeriahannya di awal. Ini loh yang paling aku pinisirin, ada emas gitu. Maksud aku kan kalau misalnya aku ketemu kayak gini di sungai-sungai kan lumayan gitu, aku bisa jadi kaya raya. Jangan-jangan ini mas kali ya, mas kali jadiin topping es krim. Suka banget. Tapi di antara semua yang paling manis itu marshmallow-nya. Jadi kayak es krimnya itu enggak too much sweet. Match apa lagi? Caramel-nya juga enggak terlalu too much sweet. Sweet gitu. Itu manis sih. Enggak mungkin ya caramel enggak manis. Tapi kalau marshmallow itu full manis gitu. Kalau yang caramel kan pasti ada asin-asin dikit. Tapi terus hari ini itu aja. Makasih banyak kalian udah nemenin aku ngedating di Royal, pacaran berdua, kita makan es krim. Don't forget to share love and positivity. If you don't have anything nice to say, keep it to yourself. Only love and positivity here. Sarangin. Gabut terus, BTW hari ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan dulu. Aku mau beli celana, tapi aku lupa. Celana yang mau aku beli tadi tuh makan tadi kayak murah banget, cuma 30.000 kalau nggak salah. Gimana ya Gabuter, nyesel bedah tadi itu jadi tandain dia deket apa akhirnya aku kehilangan kesana. Seingatku dia deket Gramedia, jadi kita harus cari dulu di mana Gramedia, terus baru kita cari baju-baju yang deket-deket daerah Gramedia gitu. Aku udah nemu kan 30.000-an celana ini, tapi bukan celana yang aku maksud gitu. Tapi ya bagus juga sih, halus gitu. Aku coba deh lihat. Oke, halus ini tuh celana buat aku pakai di kosan aja. Bukan benar, toppingnya terlalu aku habisin di awal. Jadi kayak isinya itu cuma full es krim biasa aja.